Anybody Home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, Madam Suki mempunyai pertanyaan. Ya, jadi karena Madam Suki juga kurang begitu suka politik, tapi anyway, ini ada beberapa pertanyaan yang langsung DM gitu. Dan ini mudah-mudahan mewakili kalian, karena Madam Suki ngelihat banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya. Kamu nanya, kalian nanya, ya udahlah, ini anggap aja ya, apa ini? Perihijau akan memberikan sebuah prediksi. Nah, jadi ada banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan yang DM similar, dan mudah-mudahan ini mewakili kalian aja ya. Katanya gini, Madam Suki, sebenarnya alasan apa sih kenapa Pak Jokowi dan keluarganya itu memilih mendukung Bapak Prabowo begitu ya? Sampai-sampai Pak Jokowi itu rela menaruhkan reputasinya selama ini. Yuhu! Adakah kalian yang mempunyai pertanyaan seperti ini, atau kegalauan, atau ya pokoknya itu apa ya gitu ya? Oke, Madam Suki mau ini dulu ya, mengasih tahu. ini sedikit aja share-nya atau share info gitu ya, supaya kalian tahu gitu ya. Jadi kan Bapak Prabowo ini sudah dua kali mengalami sebuah kekalahan gitu, ya kan? Nah, inilah yang mendorong Bapak Prabowo ini nekat menggandeng Gibran untuk menang. Ya, ini dari sebuah artikel Republik begitu. Nah, bakal calon presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya begitu pada Pilpres 2024. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, Madam Suki juga sudah memprediksi siapakah the next president Indonesia 2024 ya. Pengumuman ini pun mengakhiri spekulasi tentang cawapres Prabowo sejak awal menduga Gibran didesain untuk mendampinginya dan dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Oke. Sampai di sini kita akan Madam Suki akan mengeluarkan kartu Madam Suki ya. Nah, Pak Prabowo ini kan pernah kalah dua kali ya kan, yaitu pada tahun 2014 sama 2019 ya kan. Maka Bapak Prabowo ingin menang. Ya iyalah, sampai tiga kali maju loh. Maka harus bersinergi dengan dan berkolaborasi dengan Bapak Jokowi ya. Jadi itu adalah simbiosis mutualisme ya kan. Jadi Bapak Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari Bapak Jokowi, kata Ujang dalam keterangannya. Gak tahu siapa ini Bapak Ujang ya. Nah, Madam Suki udah ngasih tahu kalian ya bahwa di apa itu, di dalam politik tidak ada teman, tidak ada kawan bestie, yang ada hanyalah kepentingan. Without any further ado, kita akan lihat apa sih sebenarnya, kenapa sih Bapak Jokowi ini kok sepertinya Bapak Jokowi dan family memilih atau mendukung Prabowo Subianto, sampai-sampai Bapak Jokowi itu rela menaruhkan reputasinya. Oke, ini adalah jawabannya. Kenapa Pak Jokowi? Karena ini banyak yang bertanya sama Madam Suki. Coba Madam Suki mohon izin ya, supaya mudah-mudahan Bapak Jokowi ini memberikan kisi-kisi begitu. Jawabannya di sini adalah nothingness. Kok belum gelap? Jangan-jangan seperti peribahasa, sebelum gelap terbitlah terang. Sebelum gelap terbitlah terang. Mungkin kayak gitu kali ya. Oke.
nothingness, and then di sini ada fight. Okay, a fight. Okay, dan di sini ada control. I know what I mean. Okay, so ini adalah prediksi, a disclaimer. Nothingness. Nothingness ini adalah sesuatu yang baru karena di sini kartunya gelap, ya. Tetapi di dalam kegelapan itu, misalkan nih ada sebuah kertas gelap, bisa nggak ditulisin putih? Sangat bisa. Bisa nggak ditulisin merah? Bisa dong. Bisa nggak ditulisin abu-abu? Kurang. Bisa nggak ditulisin pakai pulpen biru? Kurang. Kalau pulpennya kuning, bisa. Putih lebih baik. Nah, jadi menurut Bapak Jokowi, punten ya Bapak Jokowi, ini Manasuki melihat gimana-gimana. Manasuki dulu pernah memilih Bapak Jokowi, ya, di Belanda kami, Pak. Sampai rela hujan salju, terguyur kami 5 kali. Iya, 5 kali hujan salju waktu itu. Dan kami menunggu 8 jam, Pak. 5-8 jam. Sampai banyak yang pingsan, Pak, di Belanda itu. Kenapa? Karena di Belanda itu nggak ada warung, Pak. Jadinya pada kelaparan, ya. Nah, karena di sini gelap, jadi Bapak Jokowi itu sebenarnya memberikan Gibran itu juga, ya. Bapak Jokowi bisa nggak ada di belakang Gibran sebagai pembisik begitu? Sebagai penasehat pribadi begitu? Sebagai penasehat yang bijaksana begitu? Nah, so that's why kartunya adalah nothingness. Okay, di sini ada fight. Fight itu artinya adalah tadi permulaan Manasuki udah kasih tahu kalian. Bapak Prabowo itu udah 2 kali mencalonkan dan belum berhasil, ya kan? Nah, jadinya ada Kak Yola, Koyu. Kunyu. Nah, jadi di sini ada fighting. Fighting itu artinya adalah ya, 2 kali Bapak Prabowo ini udah 2 kali loh mencalonkan dirinya menjadi presiden tetapi tidak berhasil. Yang ini adalah yang ketiga. Bila pada tahun ini tidak berhasil, ya berartinya ya udah nggak bisa lagi. Jadi so that's why Bapak Prabowo harus punya strategi di mana akhirnya di sini Raka Buming itu dilibatkan menjadi wakilnya. Ya? Harus fight, harus punya cara, harus punya strategi. Okay. Dan di sini ada control. Kontrolnya siapa ini? Tadi kan Madam Suki udah ngasih tahu kalian. Kalau bisa nggak sih kalau misalkan Gibran Raka Buming nanti menjadi calon presiden atau wakil calon presiden, bisa nggak Bapak Jokowi menjadi pembisik atau menjadi penasehat, ya, semacam itulah. Tentu saja bisa. Okay, so sebenarnya Bapak Jokowi ini apa suka gitu ya dengan kriteria Bapak ini, Bapak Prabowo, ya dong, kita mau cari tahu. Okay, apakah menurut Bapak Jokowi tentang seorang Prabowo Subianto? Okay, kita lihat di kartu berikutnya prediksi disclaimer. Yuhu. Menurut Bapak Jokowi ya, dan Projo atau ya Pro Jokowi lah ya, Bapak Prabowo Subianto ini lumayan pemberani sih, ya, pemberani banget ini Bapak ini, ya. Nah, so that's why inilah masuk dalam sebuah kriteria, ya. Dan alasan kedua. Okay. Di sini ada
apa ya, di sini ada pujian yang layak. Pujian yang layak itu mengenai pekerjaan beliau atau sepak terjang Bapak Prabowo Subianto. Berarti bisa diartikan di Six of Pentacles ini adalah beliau ini mempunyai sebuah komitmen. Nah, Indonesia perlu orang-orang yang mempunyai komitmen ini, ya kan? Nah, oke. Okay. Terus kalau Bapak Prabowo sudah mempunyai sebuah komitmen, ya, itu mau dibawa kemana? Oke. Di sini ada Knight of Pentacles, ya, artinya ada pekerjaan hati-hati yang akan beliau lakukan. Kalau di sini ada Knight of Pentacles, artinya pekerjaan hati-hati ini ingin membawa Indonesia kepada tujuan yang lebih maju, tujuan yang lebih apa ya, lebih jelas begitu. Oke. Okay? Nah, jadi itulah kriteria dari seorang Prabowo Subianto yang dinilai apa ya, kriteria beliau ini cukup diperhitungkan oleh seorang Bapak Jokowi. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Jokowi udah memberikan restunya nih sama Bapak Prabowo, yang mana Bapak Prabowo ini sudah apa ya, sudah bisa menggandeng anaknya atau Gibran gitu kan. Nah, Gibran ini kan umurnya masih 38 ya, sedangkan MK itu, keputusan MK itu katanya calon atau wakil dari calon presiden itu mesti 40, tapi udah lolos. Enggak apa-apa, karena mungkin dilihat sepak terjangnya Gibran ini memang sudah berkiprah di dalam politik, itu sudah cukup baik begitu ya. Oke, terus bagaimana ini? Apakah Bapak Bapak siapa ini namanya, Bapak Prabowo, seandainya beliau ini nanti menang, ya kan, seandainya beliau ini menang, bagaimanakah Indonesia di tangan Bapak Prabowo? Menarik kan? Menarik. Yuhu. Kita lihat. Oke, di sini ada Three of Swords. Oke. Di sini ada duel. Wow. Di sini ada Three of Cups ya. Jadi seperti yang tadi Manasuki katakan ya, ini kita ngelihat di nomor 3 dulu ya. Three of Cups ini ada maksudnya gini. Di sini ada Bapak Prabowo dan ada Gibran. Nah, nanti ketika mereka ini menjadi the next presiden, ya kan, 2024, pastinya di sini akan melibatkan Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi di belakang layar aja gitu. Karena kan kalau untuk memilih Bapak Jokowi lagi nggak mungkin, 3 kali nggak mungkin, ya kan. Jadi Bapak Jokowi atau apa ya, Pak D ada di belakang mereka. So that's why kartunya keluar 3. Dan di sini ada duel. Duel itu ya, mereka akan membuat sebuah gagasan, membuat hal-hal yang memang akan menjadi sebuah tujuan ya ke depan, kalau mereka menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tapi di sini ada Three of Swords. Apa ini artinya, Madam Suki? Karena Three of Swords ini artinya adalah sebuah apa ya, sesuatu yang mungkin mereka berdua ini, kandidat ini, harus bersaing dengan nomor 3, urutan nomor 3. Karena calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, sepertinya nomor 3 ini, urutan 3 ini, you know ya, itu kan sudah Madam Suki prediksikan. Sepertinya mereka ini cukup mengungguli dari kandidat Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. So, bagaimana menurut kalian?
Okay, jadi begitu aja prediksi dari Madam Suki. Mudah-mudahan kalian bisa apa ya, mengerti sekarang kenapa Bapak Jokowi itu sampai memberikan apa ya, memberikan dukungannya kepada Bapak Prabowo Subianto. Jangan ditutup dulu videonya, kalian mesti ngelihat informasi yang penting ini. Jadi buat kalian nih yang mau reading tarot secara pribadi dan itu sifatnya rahasia, kalian boleh DM di Instagramnya Madam Suki atau DM di komentar yang selalu aku sematkan di bawah ini. Tapi ini berbayar loh ya. Dan buat kalian yang mau mengobati mental illness atau kalian mungkin punya trauma di masa lalu atau banyak hal lah, inner child kalian terluka atau sesuatu yang kalian ini bermasalah dengan kesehatan mental kalian, silakan untuk mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini 7 hari dan Madam Suki tidak memberikan obatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan agama tentunya. Jadi kalian segera lihat informasinya di bawah atau terima kasih Pop Grand. Oke, begitu aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all.